Order kelima. Sedang digroting bearing padnya. Saat ini jam 7:30 tanggal 2 Januari 2020. Hampir salah sebut 2019. Ini ya, order yang kelima. Kita mulai persiapan moving launcher dari pagi. Girder naik sore jam 3-an. Nah, ini dia tinggal satu girder, dan girder terakhir ada di sini ketujuh, dan sana udah mentok, belum ada tiang. Lagi di kebut ini guys, ternyata di kebut satu kejar progres, yang kedua kan mau hari raya Imlek, jadi Cina-cinanya nanti petinggi-petingginya yang di fabrikasi girder dan pemasangan ini yang di Kopo pada mau pulang kampung ke Cina, jadi di kebut pemasangan paling tidak mentok sampai yang ketujuh, ke girder ketujuh, makanya mereka ngebut dipasang semuanya supaya bisa pulang. Soalnya dengar-dengar nanti ada yang tanggal 7, tanggal 10 udah pada pulang. Ya mungkin ada juga sih yang tinggal, tapi tidak sebanyak sebelumnya gitu. Ini dia girder kelima yang sudah duduk dan sedang digroting. Besok pagi dilepas, dan kemungkinan besar kalau tidak ada halangan cuaca atau kendala teknis, besok pagi launcher moving lagi nih ke sini untuk install girder yang ke-6, dan yang ini yang ke-7, ke depannya lagi yang ke-8, tapi belum ada tiang di depannya. Itu yang dikebut, mereka pada mau cuti liburan. Progres terkini konstruksi girder kereta cepat Jakarta Bandung yang di girder yard pabrikasi nomor 4 di Kopo. Sudah pasang 5 girder ya. Mungkin kalau tiang-tiangnya sudah banyak yang selesai, pasti lebih banyak juga progresnya ini. Karena di kereta cepat Jakarta Bandung ini yang paling diutamakan itu progresnya adalah ibaratnya progres paling utama, dan yang diburu itu kalau sudah terpasang girder berarti sudah tenang gitu. Konstruksi girder dan konstruksi ini terowongan tunnel itu yang paling terutama. Kalau girder sudah naik berarti bisa dikatakan ini sudah 85%. Jadi per span itu kalau sudah naik girder ya 85% selesai gitu. Hanya tinggal pemasangan rel dan dindingnya nanti. Ini dia. Semoga cepat kelar lah pengerjaan pilar-pilarnya supaya bisa nyusul ini pemasangan girder. Supaya kereta cepat Jakarta Bandung segera bisa kita nikmati. Yang mau naik pertama kali kereta cepat nanti begitu selesai diresmikan oleh presiden dan menteri-menterinya, siapa yang mau naik juga yang pertama kali, komen di bawah ya kalau ingin nyobain pertama kali. Saya juga pengen nyobain yang pertama kali nanti, mungkin gratis. Kalau gratis maulah, pasti padat itu kalau gratis. Yang pastinya nyobainlah dalam waktu 1 bulan, dicoba harus nyobain. Karena sudah bertahun-tahun kita tunggu. Seperti saya sendiri ikut mengerjakan warawiri sana kemari. nggak nyobain ya nggak seru lah, kurang berkesan. Jadi sama saya juga waktu di LRT Palembang hampir 1 tahun di sana, sayangnya LRT Palembang belum selesai. Perusahaan yang saya ikuti sudah habis masa kerjanya sudah beres. Waktu itu di sana khusus Erickson girdernya itu dari Pasar Cinde Palembang sampai Simpang Polda. Jadi selesai pasang girder, kita kemas-kemas peralatan semuanya, cabut kembali ke Bekasi. Waktu itu bos saya orang Bekasi, jadi belum sempat nyobain. Nah di 2018 di bulan Oktober barulah saya nyobain, itu pun karena ada panggilan ke proyek tol Kayu Agung Palembang. Saya nggak betah di sana, saya cabut. Nah naik LRT lah dari Pasar Cinde sampai ke Mandara. Sekali itu doang nyobainnya. Jadi ini juga harus kita cobain ini, teman-teman. Kita doakan aja lekas selesai, kita doakan ya. Kita doakan cepat selesai, progresnya lancar, tidak ada halangan. Jadi kita bisa nikmatin ini, terutama Jakarta Bandung, kota besar kan, banyak pebisnis lalu lalang setiap hari, sementara jarak tempuhnya hanya 45 menit. Wah mantap sekali nih. Oke teman-teman, baiklah, jangan lupa dukung terus channel saya ya, begitu terus video-videonya, pantau. Yang udah subscribe terima kasih ya, udah subscribe, udah dukung terus channel ini. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe, bantu channel ini. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalam.